Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar fanpage Facebook maupun Facebook profil, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas cara untuk melihat insight dari video reel kita, teman-teman. Oke, jadi khusus para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru tentang seputar Facebook monetisasi, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran ingin melihat untuk insight ataupun grafik dari tayangan di video reel kita, nah di sini bisa kita masuk saja ke dalam fanpage Facebooknya, dan di sini sama ya, menggunakan fanpage Facebook maupun menggunakan Facebook profil, jadi caranya sama teman-teman ya. Nah di sini ada yang namanya adalah lihat dashboard profesional. Nah jadi ketika kita untuk akun, jadi ketika kita sudah diubah ya dari akun Facebook biasa ke mode profesional, maka di sini kita akan mendapatkan yang namanya adalah menu lihat dashboard seperti ini. Nah di sini untuk cara melihat insight dari video reel kita, kita klik saja di bagian lihat dashboard seperti ini. Oke, jadi di sini ada interaksi ataupun jangkauan yang sudah saya dapatkan teman-teman ya, dengan 6.600 pengikut, kemudian jangkauan interaksi ini sekitar 3,7 juta jangkauan teman-teman ya. Kemudian untuk pengikut ini ikut naik juga, ini sekitar 918 pengikut ya untuk di minggu-minggu ini teman-teman ya. Nah di sini ini total keseluruhan. Nah bagaimana cara kita untuk melihat insight ya ataupun analitik dari video reel kita? Nah caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat insight seperti ini. Nah selanjutnya setelah kita klik di bagian lihat insight, nah ini adalah keseluruhan teman-teman ya. Kemudian jika kita ingin melihat untuk di versi video reel, teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat lainnya seperti ini. Oke, nah di sini akan muncul kinerja total keseluruhan ya. Kemudian jika kita ingin melihat untuk video reel-nya, teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat selengkapnya seperti ini. Nah di sini teman-teman tinggal pilih saja di bagian menu reel ya. Nah di sini ada reel, teman-teman tinggal klik saja di bagian reel seperti ini. Oke, nah di sini ada jangkauan dari reel yang bisa kita cek ya. Kemudian di sini untuk melihat semua insight ya dari video reel kita, teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat semua insight reel seperti ini. Nah, oke. Di sini akan muncul untuk jangkauan reel kita. Nah, di sini untuk jangkauan reel sendiri ini sangat rendah ya, sekitar 4.848. Ya, nah jadi jika teman-teman ingin mengecek untuk jangkauan reel, jadi caranya seperti itu ya. Jadi caranya tadi teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat dashboard seperti ini ya. Selanjutnya di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat insight, kemudian kita klik saja di bagian lihat semua seperti ini. Nah selanjutnya setelah seperti ini, teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat semua di bagian bawah, kemudian di bagian atas di sini ada video reel ya, jadi kita pilih saja di bagian video reel seperti ini. Oke, nah di sini ada jangkauan dari video reel kita. Nah, untuk mengecek semuanya, teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat semua insight reel ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Jadi untuk jangkauan reel itu akan terlihat semuanya, teman-teman. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara melihat semua insight di video reel Facebook ya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.